Kalau pakai kayu arang ni, mata kita jadi cerah. Mata jadi cerah. Otak jadi cerdik. Ada Sayyidina Muhammad, sebab kayu sugi ni dia akan menghapuskan balgam yang duduk di otak rasa untuk anak-anak mengaji. Ada Sayyidina Muhammad. Balgam ni dia macam hinguh, dia macam gelma. Bila duduk di otak, melambatkan hafalan. Dicairkan hafalan, dicairkan balgam dengan sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang mengaji belajar, biasakan bersugi untuk mencerdikkan dia. Yang lebih penting, bersugi dapat mengingatkan kita untuk mengucap La ilaha illallah ketika nak mati, insyaAllah. Jadi tak sama di antara menggunakan kayu arak dan hal lain.